Sobat JBTUB, keselamatan pada saat berkendara di jalan raya menjadi yang paling utama. Beberapa fungsi pada panel atau saklar sinyal harus diketahui secara baik, sehingga dapat difungsikan atau digunakan secara benar dan tepat. Lampu hazard adalah salah satu pemberi sinyal yang sangat penting dalam berkendara. Lampu ini memberikan tanda kepada para pengendara lain atas apa yang sedang dialami pengendara pemberi sinyal. Lampu hazard ini biasa terdapat pada kendaraan roda 4. Tetapi, sekarang kendaraan roda 2 model terbaru sudah dilengkapi dengan fungsi lampu hazard untuk meningkatkan keselamatan berkendara. Sobat JBTUB, lampu hazard sendiri mempunyai fungsi sebagai sinyal yang menginformasikan kepada pengguna jalan yang lain bahwa kendaraan yang menyalakan lampu hazard sedang mengalami keadaan darurat. Penggunaan lampu hazard sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, Pasal 121 Ayat 1. Lampu hazard ditunjukkan dengan menyalanya kedua sein kanan dan kiri berkedip secara bersamaan, baik kedua lampu sein depan maupun kedua lampu sein belakang. Alat dan bahan. Solder. Obeng plus dan minus. Kawat timah atau T0. Dioda 3 ampere. Kabel serabut warna hitam berdiameter 0,75 mm. Kabel serabut warna merah berdiameter 0,75 mm. Saklar on-off biasa 2 kaki. Isolasi kabel warna hitam. Tang. Korek api gas kendaraan roda 2 dengan tegangan aki 12 volt. Jika semuanya sudah lengkap, maka kita bisa mulai memasangnya. Berikut proses pemasangannya. Membuat rangkaian saklar dengan cara siapkan saklar 2 kaki, 2 buah kabel warna merah, solder, timah, dan isolasi kabel. Soldirlah kabel warna merah pada kedua kaki-kaki saklar. Bungkuslah solderan tersebut dengan isolasi kabel. Kemudian, panaskan untuk pengencangannya. Persiapkan dioda 3 ampere. Kemudian, satukan kedua kaki anoda atau negatif pada dioda dengan kabel merah dari saklar yang telah disiapkan. Rekatkan dengan solder dan timah. Kemudian, rekatkan kabel hitam ke masing-masing kaki katoda atau positif pada dioda tersebut. Kabel dibagi sama panjang. Bungkus solderan dengan isolasi kabel. Kemudian, panaskan untuk pengencangan. Buka lampu depan, cari kabel arus DC dari flasher yang mengarah ke saklar sein. Kemudian, selipkan kabel merah dari saklar yang kita siapkan tersebut ke dalam soket yang mengarah ke saklar sein pada holder dengan cara melepas konektor dari rumah soket, kemudian lilitkan kabel merah pada konektor tersebut. Selanjutnya, masukkan konektor ke dalam rumah soket kembali. Masih pada soket yang sama, kita cari kabel yang mengarah ke sein kanan dan kiri. Setelah ditemukan, lepas kedua konektor dari rumah soket. Lilitkan kabel hitam dari rangkaian dioda pada konektor tersebut.
solder dengan timah juga bila diperlukan. Masukkan konektor ke dalam rumah soket kembali. Rangkaian penambahan fungsi lampu hazard sudah selesai. Langkah selanjutnya, kita coba fungsikan. Jika lampu keempat lampu stain terang, maka kita tidak membutuhkan flasher jenis baru. Ingat, ketika mengaktifkan lampu hazard, tidak lagi dua lampu stain yang menyala, melainkan empat lampu stain. Jika percobaan telah berhasil, selanjutnya pasang dan rapikan kembali. Letakkan saklar lampu hazard pada tempat yang diinginkan. Nah, Sobat JBTube, demikian pemasangan lampu hazard pada kendaraan roda 2. Gunakan lampu hazard secara bijak. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.